السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صلوات الله وسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا ابراهيم يا محمد صلى الله عليه اجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمه والعقل اصبح نتيجه الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حزن المرسلين وامام المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. الحمد لله شكر كفر الله سبحانه وتعالى pada kita panjang lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam khatimatun fi muhimmatil murid. Ini suatu kesudahan mana segala perbuatan yang tak dapat tiada bagi murid, yakni bagi orang-orang yang sentiasa menjalan haji kaharawatillah, mendapat kebaikan sentiasa rahmat Allah bercurah-curah. Maka apa? Ini antara salib ataupun murid. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada adab murid itu jangan menghina, jangan menghinakan akan segala orang yang tua-tua, dan hendaklah dimulia akan dia, kerana Allah menilik kepada orang yang tua-tua pagi-pagi dan petang-petang. Berkata ia, ya Allah, telah tualah umurmu dan telah keraslah tulangmu dan telah nipislah kulitmu dan hampirlah hajamu. Malulah aku seksa akan dikau di dalam neraka. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi semua daripada adab murid ni, orang-orang yang nak menuju ke hadratillah, orang-orang yang sentiasa nak mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat, antara lagi adab sebenarnya istimewa dia, jangan dia sesekali menghina akan orang yang tua. Orang yang tua, yakni orang yang lebih tua daripada dia. Apatah lagi syabab ataupun tantatibu syaibah, yang beruban, itu lebih lagi seperti mana disyarah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kerana antaranya bahkan disuruh dan hendaklah dimuliakan dia, dan hendaklah dimuliakan akan orang-orang yang tua ni, orang yang tua lebih daripada dia hendaklah dimuliakan. Kerana ini adalah setengah daripada adab murid orang-orang yang nak menuju ke hadratillah. Sebab apa? Musannif kita mu'illah di sini kerana Allah Subhanahu wa taala menilik orang yang tua ni. Allah Taala dekat hati semua. Orang-orang yang lebih atau lebih lagi disebut seorang itu ba'da sab'un sana 40 tak kata Allah Subhanahu wa taala menilik orang tu. Itu dia antaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan ajal Allah Azza wa Jalla bi'umrihi sehingga 60. Allah melanjutkan umur dia sehingga sampai 60. Kerana Allah nak memuliakan. Kerana Allah sentiasa melihat, kata musannif, orang-orang yang tua, dan pagi dan petang Allah sentiasa melihat dia
dan berkata, ya Allah, iaitu dah hadis kursi, hei, itu telah tua umurmu, hei orang yang tua, dan telah keras tulangmu, tulang kamu pun dah keras, tu, dan nipis kulitmu, ne kulitmu pun kau nipis, sebagai manis semakin kendor, masa muda, tegang kulit-kulit, masa sabar waktu, masing-masing, kulit pun kau kendor, kekuatan pun kurang, tak sama seperti muda terdahulu, muda dahulu, tu. Dan hampirlah ajarmu, mana hajar tu semakin hampir, sebab Rasulullah sudah katakan umur umatku antara 60 itu saja. Orang yang lebih daripada 60 itu adalah itu adalah subsidi yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Kalau dia duduk dalam ketaatan dalam hadis kursi, Allah menyatakan mensaksilah itulah kebaikan yang Allah pelihara kepada dia, yang termasuk yang hadis yang selalu kita dengar, kullu sa'ah tul umri fi ta'atillah. Khabtu, saksi khabtu. Dia umur panjang, bertuah-bertuah sungguh, orang yang panjang umurnya, tetapi sentiasa dalam ketuaan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Maka khabtu, muka saksi kata Allah itu, iaitu Nabi SAW. Dan malulah aku seksa akan dikau di dalam neraka. Jadi Allah menyatakan di kursi, aku rasa malu, tak dapat hati nak seksa orang tua ni. Tapi dan oleh kerana dia dah sedar-sedar juga diri ni, malah juga buat ibadah, dah insaf juga, tua dah, dah insaf-insaf juga, dah semayang, lari daripada pegangan agama, agama Allah, syariat Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap seksa. Tetapi bagi Allah, bahasa malu kerana sifat rahmat Allah, ataupun kita kata rahmat Allah itu mengatasi rotor kemarahan dia itu, rahmat Allah, kasih sayang Allah mengatasi kemarahan dia, maka kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berasa kesian pada orang yang tua. Itu antara kata musannif rahimahullahu taala. Sebab itulah banyak hadis-hadis Nabi SAW menceritakan sesungguhnya bagi orang yang tua itu, itu barakatun, ada keberkatan. Rasulullah menyatakan lazimul adal kibr, mulazimlah bersama dengan orang-orang yang tua, yakni kamu bergaulah dengan orang yang tua, kerana di situ mereka itu banyak pengalaman dan keberkatan, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga selalu berpesan kepada Anas, bahkan Anas pun menceritakan sebuah hadis Nabi SAW, seperti mana Rasulullah SAW berkata kepada Anas, ma aqrabu syabun syaiqan lisinnihi illa fayadallahu lahu min yukrahu inda sittiyah inda sinnihi. Rawahu Bukhari wa Sahihain, hadis ini cukup masyhur dalam Riyadhus Salihin, di mana rawi pun ada, dan Sahabat Qasid Iman As-Subuqi pun ada. Banyak kitab ini, hadis-hadis yang cukup masyhur. Dan hadis ini hadis Syaz wa Ma'allah, tidak ada keraguan dan tidak ada kecacatan dalam riwayat hadis Nabi SAW ini. Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW bersabda, orang muda yang memuliakan orang yang tua kerana usianya, usia orang tua itu kita hormat dia. Maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti Allah akan membalas kepadanya, di mana orang-orang muda akan memuliakan dia bila ia sudah tua balik. Maka Allah mukabalah balik, Allah bertindak balik. Bila kita masih muda, kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, maka suatu masa tak larilah peredaran sunnatullah, iaitu manusia akan berubah daripada muda, daripada kecil muda-muda sampai tua, tak lari. Seseorang akan merasai suatu zaman muda, zaman remaja dan sebagainya. Maka bila waktu dia muda, remaja dia, maka dia menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Maka suatu hari nanti bila dia umur panjang, Allah ambil dia umur panjang, dia akan merasai pula waktu tua, maka Allah menghantarkan orang yang muda juga akan memuliakan dia. Ini mukabalah, ini mukabalah.
Ini berkaitan menghormati orang yang lebih tua. Sebab soalan tua, orang tua ibu bapa tu soal lain. Itu sudah tentulah kewajipan hak tu. Hak ini, hak misalnya sebut ni, kerana kebanyakan orang-orang yang syab, hal itu syabun, iaitu orang-orang yang muda, tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu antara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Illa malaikat. Ada istisna di dalam itu Imam Fakhruddin Ibn Asakir, dia menyatakan illa orang-orang itu, orang tua mana? Illa orang yang tua itu ialah orang-orang yang tua sentiasa dalam ketaatan kepada Allah, yang sentiasa sembahyang berjemaah, sentiasa duduk dalam kebaikan. Tetapi dalam kitab itu Imam Nawawi menyatakan, tetapi kalaulah jika orang-orang tua itu berkeras tetap berpegang kepada ajaran yang selain daripada ajaran Islam, tetap berfahaman-fahaman yang lari daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap nak bawa ajaran-ajaran tauru yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, maka ketika itu hendaklah kamu tetap berlawanan. Itu di antaranya. Kerana sifat dalam diri itu ada sifat yang tidak baik, bukan kita lawan sebab dia atas dia tua itu. Dia usia tua, dia bukan lawan sebab dia tua tu, tapi sebab fahaman dia, pegangan dia yang dia menzalimi diri dia, duduk di atas jalan tidak benar. Maka kita lawan itu adalah suatu perkara yang ittiba'i sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah apa? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan sesebuah kampung itu, qaryah itu sendiri, kampung itu sendiri. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, jika sesebuah kampung itu, qaryah itu, sebuah kampung itu, kamu mendapati orang-orang yang tua, yang soleh, yang mengerjakan amal yang baik, yang sentiasa duduk dalam kebaikan, maka kamu yakinlah sebuah kampung itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah memuliakan orang yang tua. Sebab insafal balad, antara Allah pusing bala nak mengena sesuatu bala ni, antaranya disebabkan wa imai itu ya'mur masjid, kan orang tu memakmurkan rumah Allah, ke masjid, ke surga, ke antaranya lisabi, kan ada kanak-kanak, dan hari itu begitu imrah, berada perempuan, kan ada perempuan-perempuan yang baik, yang soleh, yang solehat, dan begitu juga ada lelaki rajulun salihan, rajulun kabil salihun, iaitu kan ada lelaki-lelaki yang soleh, lelaki-lelaki yang tua yang soleh, maka Allah pusing pada itu, kata Nabi SAW. Allah memuliakan sebab dengan usia dia, sebab bukan senang di usia dia tu, dia nak duduk dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah. Itulah suatu fadlullah, itu adalah anugerah kepada Allah. Berapa lama lagi orang-orang yang di usia tua dia, tapi sembahyang pun tak tahu, tak ke mana, puasa pun tak berlaku, seorang Allah pun tak tahu ke mana, apa niat batas sembahyang pun, macam-macam lagi lah, banyak. Dia tahu duniawi saja, dia tahu soal urusan dunia saja, tapi soal sembahyang dia jauh dengan Allah. Awak sembahyang, dia sembahyang. Apa kaitan dengan faham-fahaman, dia tahu tiu jalan tak panggil tak stabil, macam-macam lagi. Ikut faham-fahaman yang tu, banyak lagi. Patutlah bila mendapati, kata Nabi SAW, bila seorang duduk dalam kebaikan, maka seseorang tua itu duduk dalam kebaikan, itu adalah suatu iaitu suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sebab itulah Samurah Ibn Jund, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usia muda. Samurah ni Ibn Jund, dia seorang pakar mana, masa kecil lagi nak pergi medan Uhud, dia umur dalam usia lalu 15 lah ketika itu. Riwayat kata 14, riwayat kata 15. Dia antara itu 15 orang sahabat nak pergi perang Uhud juga. Rafiq bin Khadij, itu antara bersepaya belakang dengan dia ni. Dia juga antara sahabat Nabi SAW yang menyatakan, laqad kuntu ala ahdi rasulillahi SAW ulaman
فَقُتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْهَاهُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. Hadis yang sahih ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dia berkata, Samurah itu Ibn Jun menceritakan bahawasanya pada zaman, pada masa Rasulullah SAW, saya masih muda lagi, tetapi saya banyak hafal daripada itu, hafal hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat pada yang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kami, saya hafal, kata Samurah ni. Namun di sini kata itu fala yamna'uni min al-qaw, namun di sisi ini saya tidak tak bercakap banyak bila ada orang yang lebih tua daripada saya. Tu sebab dia tahu walaupun dia ilmu banyak, walaupun pengetahuan dia banyak, hafalan dia banyak, tapi dia dapat mengetahui soal pengalaman, soal itu apa yang pernah dirasai orang yang tua itu lebih berpengalaman berbanding dengan dia. Itu antaranya. Samurah ibn Jun ilmu banyak, apa hadis begitu banyak ni Samurah ni, tapi dia menyatakan bila ada orang yang tua di sekitarku, maka aku lebih diam kerana aku mengetahui ilah dia, kerana Rasulullah sentiasa memuliakan orang-orang yang tua, yang soleh, yang baik, kerana dia ada kesedaran. Batulah adalah hadis Nabi SAW yang tekan, iaitu seseorang yang tu nak dudukkan kebaikan tu bukan senang. Kalau dia boleh duduk dalam kebaikan, itulah kalau tadi itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Samurah ibn Jun banyak menceritakan hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah menyatakan iaitu aku memuliakan orang yang tua, siapa yang tidak menghormati orang yang tua fa in his, maka aku menyisihkan peran. Itu makna Rasulullah murka. Itu makna orang yang tidak memuliakan. Dan hadis yang lain Rasulullah kata laisa minni, bukan di kalanganku. Mana orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Itu juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal musannif rahimahullahu taala, dan adalah Sayyidina Ali kallamallahu wajhah berjalan ia Sayyidina Ali dengan sekira-kira, dan adalah Sayyidina Ali kallamallahu wajhah iaitu berjalan ia segera-segera kerana kehendak sembahyang subuh, maka bertemu ia dengan orang tua di hadapannya, berjalan ia perlahan-lahan, maka tiada mendahulu ia akan dia, kerana dimuliakan akan dia akan orang yang lebih tua daripada dia tu. Maka tak kala sampai ia ke masjid, maka ia tiada masuk ia ke dalam masjid, maka mengetahui ia bahawasanya orang yang tua itu adalah kafir Nasrani, maka masuk ia ke dalam masjid, maka mendapat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rokok, maka masuk ia senari akan dia akan sembahyang ni, maka tatkala selesai ia daripada sembahyang, maka dikata oleh mereka, ya Rasulullah, kenapa engkau panjangkan akan rokok pada sembahyang ini, iaitu tak ada kamu pernah melihatkan dia seperti ini, dan adalah rokok Nabi SAW pada sembahyangnya itu seperti 4 rakaat sembahyang. Maka jawabnya, kerana Jibril AS menghantar ia Jibril iaitu akan sayapnya atas belakangku, tatkala mengangkat ia, maka aku angkat kepalaku, maka kata mereka itu, mengapa diperbuat demikian itu ya Rasulullah, maka katanya, kerana bahawasanya Ali bertemu pada perjalanan orang tua, tiada mengetahui kafir Nasrani, maka mulia dia akan dia kerana sebab tuanya, maka menyuruh akan daku panjang rokok aku supaya mendapat akan sembahyang berjemaah denganku. Hei murid, tiada sangat ajaib tanah wujud daripada kata ini. Jadi berlaku pada zaman iaitu Sayyidina Ali kallamallahu wajhah. Ada riwayat kata Sayyidina Umar, ada kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada berlaku kekhilafan sedikit
Ada orang kata Sayyidina Ali, tapi ulama tidak memperbahaskan mana perbahasan itu, sama ada Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar. Ada dalam kitab disebut Sayyidina Abu Bakar, tapi kebanyakan hak yang disebut dalam kitab-kitab yang muktabar itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu antaranya hak itu. Tapi ada juga ulama mengatakan Sayyidina Ali itu tidak menjadi perbatan yang lebih hebat kekhilafan ulama dah berlaku mana. Cuma kalau kita Arab disebut Sayyidina Abu Bakar, cuma ialah pada dalam kitab ini menceritakan suatu hari Sayyidina Ali kalau Allah jahani bergaduh, nak cepat ni, nak ismail subuh ni berjemaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang tua. Orang tua ni malulah, dia jalan slow, tidak jalan jauh tu orang muda. Jadi Sayyidina Ali ni ketika tu orang muda lagi, maka dia jalan slow. Jadi Sayyidina Ali nak potong kerana Sayyidina Ali ni dia menghormati orang yang tua. Nak potong ni macam ada hormat sebab dia lebih memuliakan orang yang tua. Selalu Nabi SAW beritahu kepada dia memuliakan orang yang lebih tua itu lebih afdal. Maka dia pun jahat, dia jalan perlahan-lahan di belakang kerana orang tua tu pun jalan slow-slow. Tu dia antaranya. Maka dia mendahulukan dia kerana memuliakan akal dia. Maka sebab dia mulia Sayyidina Ali, dia mulia orang tua ni. Maka tatkala ia sampai ke masjid, maka tiada masuk ia ke masjid. Bila sampai dekat dalam masjid, orang tua yang Nasrani itu dia konakul lain, dia pergi masuk masjid. Sayyidina Ali pun tengok-tengok rupanya orang Yahudi, Nasrani, orang yang Kristian rupanya, bukan orang tua nak pergi sembahyang subuh ni. Ketika itu, maka bila itu maka mendapat dia Nabi SAW. Maka bila itu Sayyidina Ali pun cepat-cepat masuk, dia mendapat Nabi SAW ni di dalam rokok. Tu dia bari-bari tengok Nabi ada kanan rokok. Tu antaranya. Maka masbuk ia akan dia. Maka Sayyidina Ali tu masbuk lah. Jadi ketika sami Allah liman hamidah ni, ada perbahasan kitab lain, asalnya Allahu Akbar juga bangun daripada iktidal, bangun daripada rokok, bangun daripada rokok ni Allahu Akbar. Tapi Rasulullah SAW sebut apa? Sami Allahu liman hamidah. Kerana Allah ni antara sahabat Nabi Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar ni, dia makan ketiga rokok. Lalu Nabi SAW pun berkata Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar akan Allah pujian kamu ni. Maksud kesungguhan kamu nak sembahyang tu, nak sembahyang tu, mu cepat-cepat masuk tu, Allah mendengar apa yang kamu puji akan dia. Itu asal silap. Asalnya tak ada iaitu sami Allah alhamdulillah. Asalnya Rasulullah sembahyang Allah, bagi berdoa Allahu akbar. Allah akbar berlaku. Sebab dia lebih kepada nak menjaga hati seseorang, nak jaga hati, sebab manusia ni banyak lalai dan sembahyang. Jadi Rasulullah buat ada takbir intiqalah, adanya takbir intiqalah berpindah rukun pada rukun yang lain tak bertiqalah kerana nak peringat supaya orang yang lalai jangan lalai. Sebab takut dia mendustakan Allah. Tatkala dia takbir tu lihat Allah tu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiba-tiba dia ingat benda lain, maka seolah benda lain lebih besar daripada Allah. Jadi bila dia rokok pula, dia nak turun Allahu Akbar. Jadi bila mungkin dia nak sujud pula, dia sebut Allahu Akbar. Mungkin dalam sujud tu dia ingat benda lain, hati dia tu duduk mengayat atas lain, nak pergi sini, nak pergi sini. Maka ketika itu dia akan kata apa? Allahu Akbar. Maka lafaz Allahu Akbar itulah hikmah, kata Zakaria Ansari rahimahullahu taala. Ketika itulah Allah nak peringatan, hei si fulan, nak sekian-sekian, jangan, Allah nak besar, mulut ingat pergi sini tu makhluk, haplah kecil. Seolah-olah, kalau kamu kata Allah Akbar, seolah-olah kamu berdusta akan perkataan yang kamu sebut. Mulut ingat benda lain. Maka seolah-olah benda lain tu Akbar, lebih besar. Itu patut Zakaria Ansari rahimahullahu taala nyatakan, jika kita mendapati dalam sembahyang kita takbir Allahu Akbar, sujud ni satu. Lepas sujud pula, dia pun bangun pula. Allahu Akbar. Bila Allah Akbar, dia pun ingat tak lain. Tu antaranya. Ingat tak lain tu,
Maka Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala menyatakan, bila sesudah kamu sembahyang, kamu istighfarlah kepada Allah, kerana dalam mungkin dalam saat sujudmu tadi itu ataupun dalam rukun-rukun yang lain tadi itu, kamu telah berdusta dengan Allah. Itu kata Zakaria Al-Ansari, hebat Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Dalam usia 60 dia mengaji, hebat Imam Zakaria ni. Tapi dia menyatakan, lepas sembahyang kamu banyak istighfar, kerana kamu telah berdusta dalam sembahyang kamu tadi itu. Mungkin kata Allah Akbar, mungkin kata benda lain. Jadi asal-asalnya dan dia berokok pun saya itu Rasulullah Allah Akbar. Tapi bila mari saja Sayyidina Ali, sahabat Nabi atau Sayyidina Abu Bakar ni, dalam keadaan Rasulullah dalam rokok, maka Rasulullah dengar dia ni, Rasulullah tahu dia ni cepat nak masuk dalam sembahyang, dan dia cinta kepada sembahyang berjemaah ni. Rasulullah berkata, sami'allahu liman hamidah. Sampai sekarang kita guna sami'allahu liman hamidah tu, telah mendengar Allah akan kepujian hal keadaan kamu puji dia tu. Allah maknanya kamu nak sembahyang tu ada satu tanda kamu yu'azim, kamu telah membesar syiar-syiar agama Allah lah tu. Itu antaranya, itu disebut oleh para ulama qal musannif rahimahullahu taala. Maka tak tahu selesai ia daripada sembahyang, maka dikata oleh mereka itu, ya Rasulullah, bahawa iaitu rokok tadi panjang sangat, aku lihat kamu dah semai lama merokok ni. Itu antara ni sebab apa rokok panjang dan tu. Maka Rasulullah kata, itu sebab rokok Nabi ni lama juga. Maksudnya seolah seperti 4 rakaat sembahyang, maknanya ketika dia tahu nak masuk ni. Maka ulama iktibas itulah, iktibas itu maknanya kalau ulama iktibas pada tahiyat awal, tahiyat akhir. Maknanya kalau kita seorang imam, kita dapat tahu ada makmum bawa malu, bawa mari, misalnya dengan untuk bawa siapa, ataupun dengan selipar je bawa jalan, sengih-sengih bawa jalan, sunat kita panjang sikit itu tahiyat awal akhir tu. Tu ulama letak pada tahiyat akhir, supaya makmum tu hak masbuk tu dia sempat sembahyang bersama imam, dapat juga pahala berjemaah tu. Antaranya itu ulama pindah pada tahiyat akhir, itu antaranya. Jadi hak ini menjadi contoh bahawasanya bila sahabat Nabi SAW lagi, nah, supaya dia mendapat pahala berjemaah juga, maka Jibril AS tahan Nabi. Kerana Nabi SAW nak bangun, Jibril hamparkan sayap dia. Dia menyatakan ni, Sayyidina Abu Bakar ni nak mari ni, maka tak takkan mengangkat ia akan kepala tu. Maka bila Jibril angkat sayap, maka barulah Rasulullah bangun balik. Itu yang antaranya. Kerana Nabi itu, kerana sebab disebutkan kita ni, kerana bahawasanya Sayyidina Ali bertemu pada jalan orang yang tua. Itu kerana dia mulia. Sebab apa Nabi SAW buat begitu? Para ulama memperbahaskan juga, sebab apa Sayyidina Ali buat sampai tahap tu, itu Nabi SAW memulia sampai kepada Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar sampai tahap tu? Kerana Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Abu Bakar ni, dia sangat muliakan orang yang lebih tua. Tu orang yang tua, dia lebih mulia. Tu walaupun dia nak Nasrani, apatah lagi orang Islam. Dia muliakan ni. Ni sebab usia dia tu. Sebab itulah. Dan itu lebih lagi dia zimmi. Dia kafir zimmi. Dia kafir yang duduk bawah tundukan itu pemerintahan Islam, yang tidak boleh hidup bersama dengan masyarakat Islam. Maka kalau dia orang tua, maka kena hormat sebab dia tua. Apatah lagi orang Islam yang soleh, yang sentiasa duduk dalam ibadah, dalam ketaatan, maka kita memuliakan dia itu. Dalam ibadah, siapa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ibadah, dapat pahala ibadah, dapat pahala hormat dia, mulia dia itu. Itu ataupun disebut juga oleh ada satu lagi, iaitu dalam iaitu Al-Iman Abu Muzi rahimahullah ta'ala seorang hadith juga, dia menyatakan memuliakan dia itu tidak nanti di hadapan dia, memulia dia itu adalah alat berdoa juga dengan doa pada dia. Alal mari iaitu hadal mari hal keadaan nampak dia sakit, itu panggil mulia juga. Nampak dia macam sakit, tidak tanya lah dia sakit benda, nampak dia macam duduk sihat, diri pun doa kepada dia juga. Keadaan nampak dia tak apa sihat, dia sebuah jalan ke tak lah, nampak keadaan dia tu, maka doa dia itu adalah suatu kemuliaan. Kamu memuliakan orang yang tua kerana Nabi SAW memuliakan juga, kerana
Nabi sangat kasih kepada orang-orang yang tua, yang soleh, yang baik, yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, maka menyuruh akan aku memanjang rokok aku supaya mendapat akan sembahyang berjemaah. Jadi Rasulullah memanjangkan rokok supaya mendapat sembahyang berjemaah dengan murid jari yang sangat ajaib dengan kata ini. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tengok betapa hebatnya Nabi, ajaibnya Nabi, luar biasanya Nabi. Ajaib ini maknanya luar biasa Nabi SAW memulia seorang sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi SAW itu ada Sayyidina Ali ataupun Abu Bakar ni memulia orang yang lebih tua daripada dia. Itu antaranya. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Habis kita berkaitan dengan setengah daripada adab murid itu memuliakan, jangan menghinakan orang yang tua dan memuliakan dan hendaklah memuliakan dia kalau orang tua. Dan setengah daripada adab murid itu sentiasa ia menuntut ilmu, jangan ditinggal akan tutupnya, kerana ilmu itu pohon ibadah. Maka tiap-tiap pohon itu lebih mulia daripada daunnya, maka daun buahnya, seperti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khazinatul ilm wa aliyun babuha. Kata Sayyidina Ali, aku ni adalah pembendaharaan ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Kata Nabi SAW, ini sebab Sayyidina Ali ni banyak ilmu. Rasulullah puji Sayyidina Ali. Ana kalau dah hadis lain sebut, ana kalbait wa Ali kalbarun. Aku ni seperti rumah, ada surga. Aku ni seperti surga, pintu-pintu tu adalah Sayyidina Ali. Nisbah ilmu yang banyak selepas Nabi SAW adalah Sayyidina Ali. Haa tu, sebab itulah ada kitab di zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Abu Bakar mari temu, tanya Ashabul Kahfi, tanya begini kepada Sayyidina Ali, tanya bawa belak-belak. Dan Sayyidina Ali boleh jawab, binatang punya apa, ayam kukuk punya apa, Ashabul Kahfi ni macam mana, kudu-kudu tanya. Haa tu panjang antara itu. Itu adalah bab tu, ada lagi kita jemu salasah. Tu ha ni jemu jawab ni. Ha ni kitab ni jemu jawab ni musannifah. Ha ni satu lagi kitab jemu jemu salasah. Ha mencerita berkaitan segala kehebatan Sayyidina Ali kalau Allah wajah. Itu antaranya. Jadi Nabi sebagaimana musannif menyatakan, setengah daripada adab murid itu melazimi menuntut ilmu. Maknanya sentiasa kita mencari ataupun menggelar kita menuntut ilmu. Kita sentiasa, walaupun kita ada ilmu banyak sekalipun, biar sentiasa gelar di kita ni menuntut ilmu. Sebab apa? Kelebihan satu disebut di Imam Nawawi, jika kita tersalah dalam ibadah, kita tersalah dalam bacaan, kita tersalah apa-apa bentuk kelakuan ibadah kita, kita tak sengaja tersalah dan terlalai, maka Allah maaf kita. Allah maaf. Itu Imam Nawawi menyatakan, Imam Ibnu Hajar menyatakan, gelarlah diri kamu walaupun al-ilmu kal-jabal, ilmu seperti bukit sekalipun, tapi menggelarlah ilmu-ilmu sebagai penuntut ilmu. Mana sentiasa nak mencari ilmu, jangan rasa penuh, rasa ilmu ni cukup walaupun kita sudah banyak ilmu. Kerana diri ibadah, diri kita jika tersalah, maka Allah ampun. Itu Allah tak ampun. Itu orang yang sendiri itu jika tersalah dalam sesuatu ibadah, sama ada ibadah fardu ataupun ibadah itu sunnah, dia tak sengaja, misalnya Allah maaf dia, tapi dia baik-baiklah. Itu antaranya. Dan sebab itulah juga disebut oleh Nabi SAW, sebab apa kena menuntut ilmu, sebab teman-teman Musan dia menyatakan, kerana ilmu itu pohon ibadah. Itu pohon ibadah adalah ilmu, dan tiap-tiap pohon itu lebih mulia daripada daunnya dan buahnya. Jadi buat kalau tak ada pohon, macam mana nak hasil daun, macam mana nak hasil itu buahnya. Maka ilmu itu diibarat seperti pohon kayu yang paling nisbah pentingnya, itu ilmu itu. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, aku ni seperti pendaharaan, aku ni umat. Sayyidina Ali ni adalah babul ilm, iaitu adalah pintu ilmu, adalah Sayyidina Ali. Ini sebuah ilmu banyak. Maka didengar hadis ini, kaum khawarij dengki mereka itu dengan dia, dengki mereka itu akan dia, akan Sayyidina Ali.
dan berhimpun mereka itu 10 orang yang besar-besar. Maka berkata kami, tiada Sayyidina Ali. Dia itu, maka kami tanyalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada masalah satu, bertapa dijawab akan kami. Maka jika dijawab, maka seorang daripada kami akan jawab yang lain. Jadi puak ini dia bertemu Rasulullah SAW, dia bertemu Sayyidina Ali. Bukan riwayat dan kitab lain menyatakan, bukan dia mari itu, bukan mari nak tanya syukur soalan, mari nak orang mari orang nak orang kalau bahasa kampung itu nak orang mengaji orang orang nak menyanyi orang nak tanya itu kan sebab bukan kerana nak tahu tentang ilmu, sebab dia khawarij ni adalah puak yang benci sangat pada Sayyidina Ali. Bak Rasulullah Sayyidina Ali, kalau kita tengok sejarah kita itu dalam kitab apa Ittiba'ul Rawafat, ada pun ada kitabnya Ar-Rahib bin Maftun fi Kutub Sunnah Nabawiyah juga, tapi masyhur Ittiba'ul Rawafat dalam kitab sirah Nabi SAW. Nabi sebelum Nabi dulu Nabi pernah beritahu kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, itu suatu hari nanti akan ada dua golongan yang telah yang rosak disebabkan engkau Sayyidina Ali. Ada dua golongan manusia, kelompok manusia ni, dua golongan manusia di atas dunia ni akan rosak disebabkan engkau wahai Sayyidina Ali. Sembuh pahaman dia bukan sebab engkau salah wahai Sayyidina Ali, bukan, tetapi sebab melampau mereka itu, sebab mereka melampau. Bagi itu yang pertama adalah satu golongan yang sangat benci kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagaimana dia benci, sebagaimana dalam kitab Ittiba' Sunnah menyatakan, sebagaimana orang Yahudi benci kepada Nabi Isa alaihissalam. Yahudi tidak suka pada Nabi Isa alaihissalam, hanya dia suka pada Nabi Musa saja. Dia benci. Begitulah akan berlaku pada kamu wahai Sayyidina Ali. Siapa itu? Itu golongan yang benci kamu wahai Sayyidina Ali ialah golongan Khawarij. Golongan yang melampau ni. Benci sungguh pada Sayyidina Ali. Itu ni golongan ni tak dapat tu dari golong-golong macam-macam golong Khawarij. Ini faham maksud Khawarij itu, Khawarij yang sebenar. Itu nak orang berpegang pada agama Allah, syariat Allah, nak meninggikan syariat agama Allah, gelar Khawarij. Khawarij ini lah ke mana? Ini satu masalah. Sebab itulah zaman dulu puak Khawarij ni bila dia benci sungguh Sayyidina Ali kerana Allah wajah, dia tengok muka Sayyidina Ali, dia benci sungguh. Sampai dia menyatakan itu fathallahu al-wajah, mudah-mudahan itu dia kata qabbahallahu ala wajhi Ali, mudah-mudahan Allah menghitamkan wajah Sayyidina Ali. Ataupun dia menyatakan mudah-mudahan Allah memburuk qabbah, maknanya mudah-mudahan Allah memburuk muka Sayyidina Ali kalau Allah wajah Ali. Siapa tahap tu dia benci pada Sayyidina Ali. Satu lagi dia kata sawadallahu wajah kita Sayyidina Ali kalau Allah wajah, kita sebut Sayyidina Ali Sayyidina Ali kerana itu kerana Allah wajah mulia Allah. Bagi kita bagi ahli sunnah, kita nak balas balik apa yang disebut oleh golongan Khawarij, iaitu dia kata qabbah Allah wajah, mudah-mudahan Allah memburuk wajah Sayyidina Ali ini, ataupun sawadallah wajah, mudah-mudahan Allah menghitamkan muka Sayyidina Ali. Maka kita pun sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita jawab balik golongan yang hak yang sesat ni, kita kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu punca daripada sebenarnya bagi karramallahu wajhah itu. Itu golongan pertama. Golongan pertama ni Khawarij. Dia sesat sebab apa? Sebab dia terlalu benci kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Golongan yang kedua ialah golongan yang cinta kepada, sangat cinta kepada Sayyidina Ali. Waktu dua golongan seorang wahai Sayyidina Ali akan timbul disebabkan engkau, bukan engkau salah oleh Sayyidina Ali, tapi melampau mereka Khawarij, melampau mereka benci oleh Sayyidina Ali. Yang golongan yang kedua ialah golongan sesat dia ni sebab dia sangat kasih pada Sayyidina Ali. Dia melampaui seperti mana itu disebut dalam kitab itu, iaitu seperti mana orang Nasrani. Orang Nasrani ni sangat kasih kepada Nabi Isa AS. Tadi orang Yahudi
orang Yahudi dibenci pada Nabi Isa AS. Tapi orang Kristian ni dia sangat kasih pada Nabi Isa AS. Sehinggalah dia mengangkat Nabi Isa AS ini sebagai Tuhan. Dia kata Nabi Isa ini sebagai Tuhan kita ni. Maka golongan kelompok ini adalah golongan Syiah. Banyaklah Syiah, banyak pecah. Sehingga semua Syiah, kalau kita tengok kita saja, dia mengangkat Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Dia kata Nabi Malaikat Jibril AS ini salah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Sepatutnya dia nak bagi pada Sayyidina Ali, disindah. Jadi sindah situ. Itu ni sesat Syiah. Tu ada Syiah Zaidi ni, Syiah kalau bila yang masih Syiah ni, dia macam dia ada ke Ahlus Sunnah sikit. Tu Syiah yang melampau ni mengkafirkan para sahabat. Tu siapa kata Jibril salah bagi wahyu. Itu antaranya. Ni sesat kerana terletak kasih kepada Sayyidina Ali, kerana itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita dengar dalam kitab dia pun menceritakan di pada mahsyar nanti, siapa yang nak masuk syurga, nak masuk syurga ni, ini Syiah melampau ni. Siapa nak masuk syurga, dia nak masuk neraka, nak masuk syurga, nak masuk neraka, maka Allah akan tentukan dengan Sayyidina Ali kallamullahu wajha. Allah Ta'ala akan suruh dia bertemu dengan Sayyidina Ali dulu. Tu. Dan begitu juga hari itu dengan Sayyidina Ali, dia bincang dengan Sayyidina Ali dulu. Boleh tak saya nak masuk dengan syurga ni? Kalau Sayyidina Ali kata tak boleh, tu siapa tahap tu. Cuba kita tengok. Kalau hari-hari hari panggil di Iran, hari-hari keutama dia, kita tengok hak yang menyambut ni, orang Malaysia kita ramah pergi dia ni. Tu hak Syiah ni, hak Syiah ni pergi kat Iran ni, puji kehidupan Iran dan itu orang Syiah pilih. Tu antaranya. Kalau hak Syiah yang hak biasa tu tak apa. Ni Syiah yang lampau ni. Tu Syiah ni dia banyaklah kalau kita tengok dalam kitab dia, banyak cerita berkaitan dengan perjalanan Syiah ni. Bacalah buku-buku, dulu ada dah buku tu, tapi dan disekat oleh kerajaan Kelantan dulu. Dulu kat Jafarawah dulu, Mati dulu, ada buku Syiah masuk tu. Tapi dan disekat, Jabat Agama dan mengetahui, dia masuk cara hadup, itu pahaman-pahaman ni. Di Kedah pun begitu juga, antara pahaman-pahaman. Lepas itulah kita bertuah kita dulu dalam Ahli Sunnah berjamaah, berpegang kepada sunnah Nabi, berbanding dengan orang ni. Kadang-kadang dia dah tahu, dia mengaji agama, dia tahu kadang-kadang dia bukan ada agama kadang-kadang bila mari edaran orang panggil ketah berkaitan dengan kelebihan Syiah gini boleh nikah muta'ah dan sebagainya, dia pun terpengaruh juga. Ini bahaya, itu yang antaranya. Itu disebutlah sebab tu Syiah ni dia suka main emosi. Tu antara Syiah dia main emosi sampai sekarang. Sampai sekarang dia buat cerita ketika Nabi wafat. Dia ketika Nabi wafat, sampai hari ni ada ni. Kadang-kadang asatizah sendiri ada juga huraian. Dia buat huraian. Dulu dalam audio Terengganu, dulu saya masih kecil-kecil dulu pun ada orang ni, ustaz di dalam audio Terengganu ni. Dia buat hari, hari ni pun ada lagi. Saya berhati-hati, ada lagi. Di kalangan orang yang buat motivasi kadang-kadang, dia buat hari lagi. Syiah ada pemain. Hak perkara ni dari dulu sampai sekarang. Syiah orang panggil apa? Dia kata masa Nabi SAW mati tu, itu Nabi ni, itu Sayyidina Ali mati tu, mati dekat Sayyidina Ali dengan Fatimah. Sayyidina Ali ada, Fatimah ada, maka masuk dalam bilik, orang lain tak ada masa tu. Tu kalau mana selepas tu Nabi tarik nafas, lalu Nabi pun sebut ummati, 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 ummati. Tu dia kata. Lepas tu kita dengar dulu pun memang ada cerita gitu. Kita tengok Nabi nak mati, Nabi sebut ummati, ummati, ummaku, ummaku. Itu ni cerita Syiah. Emosi Syiah ni. Dia buat dengan cerita Sayyidina Ali dengan Fatimah ada dalam bilik tu. Sedangkan bukan. Sedangkan Nabi SAW mati di atas itu riba Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Dia walari cerita tu kerana dia benci kepada itu Aisyah radhiyallahu anha, kerana dia sudah mengkafir Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu antaranya berkaitan dengan kitab-kitab Syiah yang sangat mengelirukan kadang-kadang. Itu antaranya. Jadi berkaitan Khawarij ni dia dengki. Jadi nak mari tanya soalan ni, ditanya tu bukan tanya nak tahu, tapi tanya nak test Sayyidina Ali ni. Dia antaranya. Jadi kita berhenti di situ. Kita akan sambung balik berkaitan dengan iaitu maka didengar hadis ini kaum Khawarij
dengki mereka itu akan dia akan serina hadi. Jadi kita boleh tersuruh maka dia dengar hadis ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini kita dimanfaat semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.